Lombok punya MotoGP, sekarang Sumbawa punya MXGP. Kita akan pastikan tahun depan kegiatan ini lebih memberikan dampak kepada masyarakat, terutama UMKM kita, untuk membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Bahwa ini betul-betul milik rakyat. MXGP ini sangat menyentuh rakyat, UMKM, beberapa sektor kuliner maupun juga fashion dan kriya, juga beberapa produk-produk motor ini sekarang banyak laku. Menunjukkan kita sudah memiliki kelas di tingkat dunia, khususnya untuk motocross ini. Jadi ada sekitar 6 juta mata memandang Sumbawa hari ini, 6 juta mata memandang Sumbawa pada MXGP ini. Mari kita jadikan ini sebagai bentuk promosi agar bukan hanya kita ke Indonesia untuk berwisata, tapi juga melakukan kegiatan pariwisata berbasis olahraga.